Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Butet Vlog. Kali ini Butet mau jalan-jalan sama keluarga besar ke objek wisata Situ Gunung, tempatnya ada di Sukabumi. Kalian ikutin terus video aku sampai habis, jangan ada yang di skip karena di sini informasinya bagus banget. Kalian harus cobain jalan-jalan piknik ke sini ya, tempatnya indah banget. Oke, tonton sampai habis. Sudah sampai. Jembatan gantung Lembah Purba. Kemana dek? Mau kemana? Awas. Oh, si tetot. Tadi kok belum videoin lu, Sar, karena lu terlalu jauh di depan sana. Oh my god. Ini situasi, guys. Jalanannya, kita jalan dulu, mobil diparkir di bawah tadi ya, guys. Ini dia tempatnya, guys. Ayo, yang mana? 1, 2, 3, 4. Jadi barang-barang ada di mobil ini tadi, kita jalan kaki aja. Soalnya kalau mau nanjak curam banget. Barangnya udah diturunin, guys. Segini doang, Pit. Areanya segini doang, Pit. Segini doang. Kita semua dong isinya. 4 tenda ke sana, 10 orang. Oh, ayo kita lihat ke atas. Kita di sini aja, Kak. Di sini aja di atas semua, Kak. Bel, masuk, Bel. Tapi CB itu cuma satu. Hah? Ya, nanti diatur lah. Nanti diatur. Kan emang kamar berdua. Nah, ini dia tempatnya. Ini kasurnya kanan kiri. Basah ya, guys. Ini kamar mandinya. Mana mana lagi? Masih vlog Bunda. Catin juga di sini. Bisa ngopi dan ngeteh sepuasnya, guys. Tuh masuk kandang dulu, Sar. Ya. Sini ngapain ke bawah tuh? Ini 24 jam warungnya, Mbak. 24 jam. Free ya kopinya, kopi teh free. Nah, itu bahan sembako kita, perbekalan kita ini. Eh, kumpulin ke sana perbekalan kita. Ke sana, deketin. Ini. Tadi itu tas siapa tuh? Tas hitam. Angkat ke situ, angkat ke situ. Tas kami ya. Ini tas kami tuh, lupa tuh. Cuma, Kakak, tas apa ya, Kak? Ini tas masing-masing. Bolehnya di mana, Ji? Jadi udang arsip maksudnya. Inian apa? Buat server. Buat server. Ini udang arsip. Oh, arsip udah dingin. Server ya. Oh, ini Pit. Ini si pipi juga ada. Lihat yang pada makan. Dia lauknya jengki. Datang dari Nigeria. Yuk, ambil yuk. Yuk.
sih. Lu coba gua tantangin. Pakai deh jaketnya. Adek pakai aja. Nah, ayo sini. Di atas itu. Di atas itu. Ada yang mau jaga Uci? Ada yang mau jaga Uci? Apa kayak? Apa ya? Sama siapa itu? Sama mama. Mama ya, mama. Oh, itu mall. Toko pipi dong. Dua, tiga. Pasukan Baba Liong. Oh iya. Apa itu mau motong? Siapa mau motong? Gimana? Iya, mau ini apa mau dipotongin? Mau foto ini. Elo juga dipotong kan ini. Ayo. Tendanya biar kelihatan. Ali yang fotoin, Ayo, Wang. Ayo, kumpul lagi, kumpul. Sekumpul. Ayo semuanya kumpul lah, kumpul. Cepat sini, cepat Pur ini. Ayo. Dia mau yang sepupu enggak kelar-kelar. Semuanya ayo Pur ini. Iya. Ayo, siapin dulu jaket. Jaket menghilang terus ya. Siapa? Si Kesia tadi. Oh iya. Berapa orang ini, Bang? Gue udah deh. Nama lo siapa aja? Kita ada di situ Gintung lagi mau uji nyali naik jembatan gantung dan ini lagi nungguin gelangnya. Gelang tanda masuk. Minggu pada mensok. Itu siapa? Ini hutannya guys. Jalannya curam banget tuh. Awas abang. Awas. Morot, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh gitu ya? Gua kalau berduaan sibuk kayak video. Nah, pakai gelang dulu guys. Ini pakaiin tulang Hekal. Dipegang aja lah, nggak usah dipakai. Dipegang aja yang mau saya. Nanti kan biar oper-operan. Ini ada ini. Nah, ini. Ini gelangnya guys. Satu ya, kalau ada mau nih. Masukin tas aja. Nih. Jadi simpan aja, pegang. Bagaimana cara makainya? Kan ada lemnya di sini. Nih, kalau lari begini biasanya dapat pakai ginian. Nih. Ayo, yuk naik ke sana kita. Kita naik ke sana guys. Awas, waduh kan si Esa. Capek kalian, waduh. Kita bikin romantis. Nah ini dia Pangrango Resto. Kita mau ke jembatan lewat sini guys. Ntar lagi gelap, ini udah jam 5 sore. Nih, glamping Lembah Purba. Kita ke glamping Lembah Purba, Curug Sawer, Keranjang Sultan, Jembatan Merah. Lihat ya. Kita ke situ antri dulu buat verifikasi buat masuknya. Kaki aku serem banget kalau lihat ke bawah ya guys tuh. Oke, let's go. Naik jembatan. Iya. Soalnya kalau kayak terjun tidak memungkinkan. Soalnya takut kemalaman antrinya di Keranjang Sultan. Besok setelah sarapan pagi baru. Oke. Okay. Jembatannya goyang-goyang loh guys. Siapa aja nih? Besa, kau. Jembatannya goyang-goyang guys. Kita mau berpose dulu. Tunggu. Dari mana motonya? Ini dari sini. Ini yang ada tulisannya. Ada tulisannya nih. Sini. Ayo bang. Ini nggak pakai set. Suasana berkabut ini. Oh berkabut. Sampai mana ini Pak? Sampai ujung terus balik lagi gitu Pak? Ibu kan lanjutan ke glamping setelah jembatan ini 300 meter ke area glamping. Oh sih balik lagi ke situ gitu. Iya. Kasih ya Pak. Yuk. Aku yang guncang tuh Mbak Apo. Mbak Apo. Nah ini berkabut guys. Si Apo. Mana dia tuh?
Bismillahirrahmanirrahim. Tuh goyang-goyang sih. Pelan-pelan, woi, pelan. Alaya, alaya. Berkabut, guys. Berkabut ini, gimana ini? Aduh. Ya tuh. Awak jalan ya, mangkuang. Berkabut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Kuat ini ya. Kalau banyak orang nggak kuat lah ya, Jack. Gimana ini membuatnya ya? Sampai seujung langit itu. Ngebuatnya gimana ini? Itu yang lo videoin mati, merah itu. Apa lo videoin? Udah jalan ini, gimana sih? Oh, kalau gue mah item, harus item. Bawa angku-angku ke sini repot. Ya. Nanti dulu pelan-pelan. Tuanya si Jepri. Angku-angku. Yang moto siapa ini yang moto? Sini Desli. Desli yang moto. Desli moto. Ayo semua. Tunggu. Lala tunggu Desli. Lo. Ya gua mau kencing juga sampai sini nih. Kita berkabut, guys. Pulangnya nanti di situ. Wuh, kita tidak kelihatan berkabut. Iya, yang dari 2018. Oh itu nggak dipakai lagi bang? Udah nggak dipakai. Iya yeah, ini. Jangan buku yang gue yang nggak. Aduh. Nah ini kita di atas jembatan situ Gintung. Jembatannya namanya Situ Gintung di Depok. Situ iya. Di Depok emangnya. Iya situ Gunung. Situ sini. Situ orang. Situ mana? Situ orang. No. Ini jembatannya goyang-goyang, guys. Situ gunung, sini gunung. Di situ gunung, di sini gunung. Tengah-tengah, pohon cabe. Guncang-guncang, kok maaf. Aduh. Ini orang Bangka, norak banget nih. Si Glenn ini norak kali, si Glenn. Norak kali Glenn ini. Enggak, itu enggak dipakai. Poci dulu. Dipegangin dia tuh saking takutnya. Aki-aki. Pelan-pelan lama juga sama aja itu. Poci dahulu si Jepri, kita gelincir baikonya. Tergelincir baikonya. Ditunggu ular di Bangka inyo. Jangan sampai ular di Bangka. Aduh, goyang-goyang. Pawang ular takut sama jembatan. Tarjan. Pawang ular takut. Heran kali pawang ular takut. Alaya. Alaya. Si baju kuning ini jadi karajo. Inyo takut tapi video-video terus. Kuning angku-angku ini. Yang mana pula angku ini? Ah itu ya sendiri dia. Iya, alaya. Alaya. Posisi bunuh dirinya. Halo. Video enggak? Posisi bunuh diri. Ayo. Nah, inilah. Gaya kali dia lepas tangan, sok lepas tangan. Situ Gunung Sukabumi ya. Iya. Iya, bye-bye. Lagi karena takut tadi guncang banget di sana. Balik lagi, guys. Yang sebagian udah lanjut aja ke sana. Kita balik lagi takut. Kalau misalkan sekarang udah merasakan, besok pagi itu jembatan ikan ini seperti ini. Jadi gue udah merasakan tutorial. Oh, ini. Gitu ya. Tadi sampai lemas. Wah, coba potongan ada ini. Padahal tadi habis motoin Jepri kan itu ketawa-ketawa habis itu. Oke, sip 1 2. Dah. Oke, deh kamera punya Bapak. Iya, boleh.
Jembatan gantung Lembah Purba. Sip, 1, 2. Ini goyang sendiri nih, 2. Jangan goyang woy. Oke, kita waikin dulu. Aduh, enggak ada ini goyang. Iya, sepesa doang ya, Abel mah gak ikut tadi, ya kan. Mm-mm. Si Ika kan nyuruh balik gitu. Kata si anaknya, siapa sih, Sansan ya, ibu suruh balik gitu kan. Terus, jadi udah jangan panik gitu. Yang kesini aki-aki, uci-uci. Gagal, dinyalip. Yang kesini angku-angku sadonyo. Uma-uma. Mundur teratur, jembatan luar goyang. Ini ini. Balik lagi. Gak kuat menyerah. Gak kuat. Ngeri. Nyawa cuma satu.